kisah seram di lab untuk part yang ketiga. Tapi kali ni dah tak melibatkan dekat lab lagi. Cuma aku nak ceritakan kisah tentang rumah sewa kita orang masa dekat Indonesia. Rumah sewa ni unik sikit tau. Jiwa aku ni memberontak je rasa nak lukis. Tapi tak apalah, aku cuba describe sebaik yang mungkin supaya korang dapat imagine. Okay? Universiti kita orang ni, dia tak ada sempadan berpagar yang memisahkan kawasan uni dengan kawasan luar. Okay? Instead of pagar, diorang jadikan rumah teres sebagai sempadan universiti. Kiranya kalau view dari atas, okay? Kiranya rumah-rumah ni dia jadi perimeter luar kawasan uni aku. Boleh bayangkan tak? So, salah satu rumah tu adalah rumah aku. Dari luar nampak kecil tapi sebenarnya memanjang ke belakang. Dan housemate aku ada 12 orang. Dapatlah merasa seorang sebilik. Besar kan? Awal-awal aku masuk rumah tu, aku terkejut jugalah. Aku tengok, mana hujung rumah ni? Bunyilah panjang kan? The best part pasal kehidupan aku dekat Indonesia ni, aku ada driver dan bibi. Diorang ni adalah laki bini dan dua-dua ni tinggal kat rumah tu. Bilik diorang ni terasing ke arah halaman rumah. So, kita orang memang takkan bertembung lah. Kalau nak santai-santai kat ruang tamu, tak bertembung. Okay, macam mana boleh ada driver tu? Panjang ceritanya. Kenderaan yang dibawa pun adalah van universiti. Tapi boleh je pak supir tu angkut kita orang pergi mall ke, shopping ke. Tapi kena charge lain lah. Dan yang paling best, aku bayar bibik tu sebulan dalam RM25 je. Tapi kalau nak makan, nak bayar asing lah. Tapi sekali makan pun dalam RM2.50 je. Lauk lengkap, 2-3 jenis. Ya Allah, sesungguhnya nikmat apa lagi yang kau dustakan, ya ukti. Okay, so dulu dekat Indonesia, aku selalu tidur lambat sebab nak study. Lagi-lagi bila musim dah nak dekat exam. Berbekalkan kuasa kopi dan roh yang membara untuk menimba ilmu, alhamdulillah, aku mampu stay up sampai pukul 3-4 pagi. Okay, selalunya okey je. Tak ada pun benda-benda pelik yang terjadi. Tapi itulah, jangan disangka buaya yang tenang tak lapar. Ada satu malam tu, masa aku tengah khusyuk mencolek nota kuliah, tiba-tiba aku terbau wangi macam daun pandan. Mula-mula aku cool lagi, aku buat tak kisah pun. Tapi makin lama aku biarkan, bau pandan tu dia makin menusuk hidung aku. Elok-elok daripada bau bilik seorang mahasiswi, tiba-tiba bertransformasi seperti bilik pengantin baru. Tolonglah sis, tak ready, sis masih single lagi ni. Aku dah macam, mana pula datang pandan malam-malam ni? Tiba-tiba cerita Ponti Harum Senang Malam tu menerjah ke otak aku time-time ni. Dan lagu yang berjudul Pulangkan, nyanyian Misha Umar tu pula tengyang-nyang dekat telinga aku. Ya Tuhan, inikah yang dinamakan dugaan? Sis masih cuba bertenang, tutup lampu dan selubung dalam selimut, tidur dan akhirnya aku lena diulik mimpi. Akan tetapi, kejadian ini berterusan selama beberapa hari. Aku pun daripada seorang gadis yang besa-besa je, tiba-tiba berubah jadi warak sikit. Aku mula baca surah-surah pendinding dan yasin hari-hari. Sebab bau pandan punya pasal. Sebab aku ada juga lah tanya ke kawan aku yang satu rumah ni. Diorang kata, tak ada pula bau pandan. Aku sensoran je yang bau. Maka dari situ aku tahu, akulah insan yang terpilih untuk hadap ujian pandan ni. Aku kena cekal dan aku kena tenang hadapi semua benda ni. So, dalam satu minggu macam tu, bau pandan tu masih lagi wujud. Tapi kali ni, ianya lebih menyeramkan. Time tu, aku dah selamat tidur dah di ulit mimpi. Tiba-tiba, aku terbangun sebab aku terdengar bunyi benda lari-lari kencang secara berjemaah dekat atas siling rumah aku. Bergegar-gegar aku tengok siling rumah aku macam dah nak roboh dah rasanya. Oh my God, so scary. Lepas tu aku macam takut gila. Perlu bertina mula nak memercik-mercik dah kat daya aku. Dahlah cuaca bilik pun panas. Ditambah pula dengan gangguan macam ni kan. Inilah yang kita katakan sebagai apabila kehangatan bertukar menjadi kehanatan. Lepas tu, dah kenapa pula atletik sangat hantu pandai ni perform larian balapan kat siling rumah aku kan. Apakah mungkin dia banyak makan sayur pergi gym? Okay, belum habis lagi pula aku menitik. Tiba-tiba aku dengar siling rumah aku macam roboh. Dan ada bunyi jeritan. Aku tak sure lah yang menjerit tu orang ke ataupun benda-benda yang jatuh dari siling tu kan. Dan apa yang pasti, bau pandan tu ada dan sangat kuat. Lagi kuat daripada hari-hari biasa. Lepas dia bunyi jeritan tu berkumandang di segenap rumah aku, aku terdengar pula pintu bilik aku diketuk-ketuk. Aku pun apa lagi ambil bantal peluk kuat-kuat. Sumpah aku takut gila masa tu. Seriously, aku ingat hantu pandan tu yang ketuk-ketuk pintu bilik aku. Ya, semakin deras peluh aku mengalir. Lama jugalah aku peluk bantal tu.
Dan tak lama kemudian, aku dengar suara housemate aku dengan suara driver aku bercakap-cakap. Aku dah jadi makin curiga kan. So aku pun ambil langkah berani mati. Aku keluar dari bilik. Rupa-rupanya setelah disuap siasat, ada 4 ekor musang jatuh dekat bilik member aku. Betul-betul dekat depan bilik aku. Lepas tu driver aku pun bagitahu lah, spesies musang yang jatuh tu, nama dia musang pandan. Selalunya musang pandan ni memang suka duduk dekat siling rumah-rumah lama. Dan bau dia pun macam pandan. Sebab itulah dipanggil musang pandan. Aku macam, OMG, selama ni adakah aku kena scam dengan musang pandan? Pahit rasanya ya jadi mangsa scam ni. Patutlah aku duk baca pendinding semua pun tak jalan. Ini bukan gangguan makhluk halus, tapi makhluk yang berbulu kalis yasin. Tapi nasib baiklah musang-musang tu jatuh atas lantai. Dibuatnya dia jatuh atas member aku yang tengah sedap tidur siap rolling tu. Ha, tak dapat nak bayangkan ni. Yang aku pula sibuk lah ingat hantu pandan yang ketuk-ketuk pintu bilik aku. Rupa-rupanya kawan aku yang ketuk. Bajet nak masuk dalam bilik aku lah untuk selamatkan diri dari musang-musang yang berbulu tu. So, apa hikmah yang aku dapat daripada kisah ni? Tak, aku pun tak tahu. Nasib baiklah musang tu jatuh kat siling bilik. Dibuatnya musang tu jatuh time tengah mandi dalam toilet ke? Ha. Apa tindakan selanjutnya? Adakah kita orang patut flush je musang tu dalam toilet bowl tu? Ataupun patut je hempuk kepala musang tu pakai cebuk sampai cebuk tu patah? Ataupun adakah kita orang patut beri pandangan tajam dekat musang tu sambil memakai shower cap bunga-bunga kali pink? Cerita dari Adrenalin, bukan nama sebenar.